Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya akan melanjutkan tutorial pembuatan ini rekomendasi kedokteran kolagen part 13. Oke, ini saya kerjain yang ringan-ringan saja. Saya bikin variabelnya nih ya. Setiap ini kita kasih variabel, saya pengalaman sakit, jadi pengalaman sakit. Kalau nanti ini perlukan. Terus nanti ini ada bentuk keluarga. Yang ini nanti saya pikirkan lagi nih, seperti apa nih ininya. Mungkin nanti saya lihat contohnya dulu ya, yang di Hansanya. Terus ke sini. Berarti ini kekuatan sosial. Kekuatan kultural. Banyak ini ya, memang harus lumayan nih. Kekuatan medical. Oh, dia ke atas sendiri. Okay. Terus berarti kelemahan. Oke, lanjut. Ini perjalanan hidup. Oh, ini langkah preventif ya. Oke, ini pemeriksaan fisik. Kesadaran. Buat itu ngapain ya? Tensi. Respirasi. Suhu. Oh, suhu ada ya. Berarti ini suhu 2 aja lah. Nadi. Lanjut. Berat badan. Ya, memang bertele-tele sih. Ya, gimana lagi? Harus memang dikerjain. IMT yuk. Lingkar pinggang. Lingkar panggul. Lingkar lengan atas. LLA saja gitu ya. Oke, ini pemeriksaan umum. Oke, ini diagnosa banding. Oh,
diagnosis banding. Lanjut. Pasien. Pasien center. Oh, kuratif. Oke, lanjut committee oriented. Bagus ya, tempat perluan. Kondisi rumah, pemilikan rumah. Pasti nanti ini tombol gantinya nih yang lumayan. Ini harus dual screen nanti nih. Cat. Luas bangunan. Jumlah kamar. Oh, dia lagi kembali. Dapur. Bola. Serobot. Ya, ya. Kebayang kalau pakai web nih, ya harus bikin kolom sendiri-sendiri dengan diketik. aduh, sarana pelayanan. Makanya Java itu enak sebenarnya, mempercepat coding, tarif pelayanan.
ada ini. Cukit. Masih ada. Oh, tinggal ini ya. Persalinan. Masih. Yang pendek-pendek aja. Menimbang. Kesimpulan. Bisa dilukis jamban. Sarang nyamuk. Nyamuk. Sayuran. Olahraga. Dan merokok. Oke, nah ini sudah beres ya. Berarti nanti saya lanjutin codingannya, yang ini sama yang ini sama yang ini. Mungkin ada beberapa part lagi nih. Codingnya buat ke mulai ke database sebenarnya. Oke. Untuk yang sekarang sampai di sini dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.